Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Piala AFF 2022 hari ini serta head-to-head dari kedua tim ini. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Dari hasil pertandingan Piala AFF 2022 sebelumnya, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas Timnas Vietnam. Dan di laga lainnya, Timnas Malaysia berhasil menang dengan skor akhir 1-0 atas Timnas Thailand. Berikut bagian babak semifinal Piala AFF 2022. Yang dimana pada pertandingan semifinal leg pertama antara Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang atas Timnas Vietnam. Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam akan kembali bertemu di babak semifinal leg kedua yang akan digelar di kandang Vietnam. Selanjutnya dengan hasil pertandingan semifinal leg pertama antara Timnas Malaysia versus Timnas Thailand, Timnas Malaysia berhasil menang atas Timnas Thailand. Timnas Malaysia dan Timnas Thailand akan kembali bertemu di babak semifinal leg kedua yang akan digelar di kandang Thailand. Lalu untuk daftar top skor sementara Piala AFF 2022 masih dipimpin oleh Terasil Dangda dari Timnas Thailand dengan torehan 5 gol dan di peringkat kedua ada Faisal Halim dari Timnas Malaysia dengan torehan 4 gol. Sedangkan untuk daftar top asis sementara Piala AFF 2022 masih dipimpin oleh Safawi Rashid dari Timnas Malaysia dengan torehan 4 asis. Dan di peringkat kedua ada Teraton Bunmatan dari Timnas Thailand dengan torehan 3 asis. Pada semifinal leg kedua Piala AFF 2022 terdapat dua pertandingan yang akan digelar, yaitu pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam dan ada Timnas Malaysia versus Timnas Thailand. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Piala AFF 2022 di hari ini. Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Vietnam versus Timnas Indonesia yang akan digelar di Stadion Nasional Maidin pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di HTI dan iNews TV. Bisa dilihat pada layar sobat sekalian, yang dimana terima pertandingan terakhir Timnas Vietnam, Timnas Vietnam dapat meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami hasil imbang. Sedangkan Timnas Indonesia dapat meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami hasil imbang. Dengan tren tersebut, Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia memiliki tren yang sama-sama kuat pada saat ini. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Thailand versus Timnas Malaysia yang akan digelar di Stadion Thammasat Hanoi pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di HTI dan iNews TV. Bisa lihat pada layar sobat sekalian, yang dimana terima pertandingan terakhir Timnas Thailand dapat meraih 3 kali kemenangan, 1 kali mengalami hasil imbang dan 1 kali mengalami kekalahan. Sedangkan Timnas Malaysia dapat meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, Timnas Malaysia memiliki tren yang lebih baik dari Timnas Thailand. Ya, tadi merupakan jadwal pertandingan Piala AFF 2022 di hari ini. Silakan kasih komen di bawah untuk versi skor tim favorit kalian.